وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء من سنن الوضوء غسل الكفين قبل الوجه ولهما أحوال إحداها أن يتيقن نجاستهما فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا كراهة تحريم لأنه يفسد الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. Kita masih di Sunan Al-Wudu yang sebelumnya kita telah membahas tentang sunnah tentang at-tasmiyah qoblal wudu. Pada kali ini kita akan membahas ghusl kaffain, yaitu mencuci kedua telapak tangan qabla idkhalihima al-ina, sebelum memasukkan keduanya kepada al-ina, ke wadah. Kalau Mas Ali bisa dibaca yang di antara sunnah wudu. Membasuh kedua tangan. Iya, membasuh kedua telapak tangan tak kotor. Ayo, jangan apa. Dua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke wadah air. Di antara sunnah wudu adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah. Kedua telapak tangan itu memilih beberapa keadaan, yaitu pertama, diyakini keduanya najis. Dengan demikian, dimakruhkan memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah air sebelum membasuhnya 3 kali dengan makruh tahrim, karena hal itu merusak air. Di sini perhatikan, min sunanil wudu, di antara sunnah-sunnah wudu adalah ghuslul kaffaini qabla ghuslil wajh. Ghuslul kaffaini qabla ghuslil wajh, itu mencuci kedua telapak tangan sebelum mencuci wajah. Iya kan? Jadi sebelum wajahnya. Jadi jangan kalau misalnya setelah wajah, itu namanya ghusl yadain. Itu jadi rukun. Nah, ini ghusl kaffain. Asalnya itu hukumnya sunnah, tetapi nanti kita lihat walahuma ahwal, untuk keduanya, yaitu untuk ghusl kaffain ini ada beberapa keadaan, tergantung dengan keyakinan dan persangkaan masing-masing. Persangkaan kondisi ketika itu. Kondisi pertama, ihdaha an yatayaqqana najasatahuma. Dia merasa yakin kedua telapak tangannya ini najis. Terkena najis atau nempel di padanya najis. Fa hadza yukrahu lahu ghamsu kaffayhi fil ina'i qabla ghuslihima thalathan karahata tahrim li'annahu yufsidul ma'. Yang seperti ini dimakruhkan untuknya. Nah, di sini lihat yukrahu, dibenci. Apa yang dibenci? Ghamsu kaffayhi. Ghams ini artinya adalah mencelupkan, memasukkan kedua telapak tangannya, memasukkan kedua telapak tangannya fil ina, ke dalam bejana. Kalau di zaman dulu pakainya bejana gitu. Kalau zaman sekarang pakainya keran biasanya. Atau kadang pakai shower kadang-kadang, ya.
Nah, jadi dibenci dia langsung langsung begitu aja wudu ya, sebelum dia mencucinya tiga kali. Nah, tapi makruhnya ini, kebencian ini, dibencinya ini karohat tahrim. Jadi ada karohat tanzih, ada karohat tahrim dalam fikih. Karohat tanzih itu yang kita sebut makruh. Karohat tahrim yang kita sebut haram, muharram. Ya. Jadi kadang hal yang haram itu disebut makruh. Karena memang asli makruh itu yang dibenci. Ya, jadi hal yang dibenci, yukrah, itu ada dua macam. Ada karohat tanzih, ada karohat tahrim. Karohat tanzih itu adalah yang kita kenal makruh, normal makruh. Tapi karohat tahrim yang kita kenal dengan haram. Nah, di sini kalau dia yakin di tangannya ada yang najis, maka haram baginya untuk langsung berwudu begitu saja tanpa mencucinya tiga kali, karena teks hadisnya tiga kali. Gitu kan? Oke. Jadi kalau misalnya yakin di tangannya ada najis. Ya. Contoh misalnya, antum baru cebok dengan istijmar. Ya. Suatu ketika antum pergi ke ladang Tegal. Tegal ini mananya ladang, kebun ya. Ya. Tegal itu kebun kan? Loh, Tegal kok ngomongnya beda ya. Ya Tegal lah pokoknya. Ke ladang lah pokoknya. Iya, ladang gitu. Terus enggak ada WC di ladang itu. Antum mau buang air besar. Ya. Buang air besar di samping selokan sawah atau di sawahnya lah. Ya, kemudian dia ceboknya pakai daun, boleh enggak? Secara hukum asalnya boleh. Asal daun ini daun yang tidak dimanfaatkan langsung gitu loh ya. Misalnya daun pisang punya tetangga dia ambil terus di enggak. Saya pakai daun. Nah. Hah? Enggak kegambar kalau di Jakarta kayak gitu. Ada WC, kebun, ngawur itu namanya. Apalagi masuk ke selokan dulu gitu, di sana diem gitu, itu ngawur. Nah, misalnya di ladang itu. Nah, pas dia istijmar, dia terkena dengan kotorannya sendiri. Ya, karena mungkin karena ini daun, jadinya terlalu tipis, akhirnya kena juga dia. Ya, wah, kena nih. Gitu. Nah, kemudian dia mau wudu, sholat. Nah, pas dia mau wudu, bagi dia kan dia ikut mazhab Syafi'i gitu kan. Enggak wajib kumur-kumur. Atau bahkan anggaplah dia kumur-kumur juga nanti. Ya kan? Nah, kan kumur-kumur keluar tangan. Ya kan? Nah, kemudian dia ngeliat ada sungai di sana. Wah, ada sungai nih. Kebetulan sungai baru. Kemarin-kemarin kok enggak ada, sekarang ada gitu. Ada sungai. Nah, kemudian dia wudu. Bangun. Bangun. Dia wudu, apakah dia boleh langsung terus gitu? Sementara dia tahu di sini banyak lepean gitu. Nah, iya, sisa perjuangan gitu kan? Nah, nggak boleh dia langsung mencuci wajah gitu aja. Kenapa? Karena dia sebelumnya udah yakin, udah jelas ada warna-warni. Nah, dia harus apa? Mencuci tangan. Tiga kali gitu kan. Ya alhamdulillah ini sungai karena ngalir bagus gitu. Kalau tergenang gimana? Nah ini masalah. Di Blumbang misalnya. Ini bukan sungai lagi ini. Seperti ada genangan air. Nah dia gak boleh memasukkan langsung airnya itu tangannya ke air itu. Karena bakal mengotori air itu. Tapi dia cari buat nyiduk. Cuci dulu tiga kali. Hah? Tetap aja gak layak. Gak layak dua kula itu. Karena kan kalau misalnya pun dua kula, dia gini tetap aja merembes nanti. Serrr, jadinya kan kayak gitu. Ngotorin air ya, nanti dia jernih jadinya malah kayak gitu. Apalagi kolam renang, Pak? Waloh. Kolam renang apalagi? Apalagi kalau antum kencingnya langsung di atasnya serrr gitu. Di orang-orang itu. Wong edan ya. Hah?
Ya, kan kan belum mumayyiz, belum dapat dosa. Kita sujud di situ. Ya? Sujud di air kolam. Maksudnya gimana? Sujud di situ di air kolam. Ya kalau misalnya air dua kula dan itu air kencing enggak berpengaruh ya enggak apa-apa. Kan enggak berpengaruh juga kalau dua kula kan Pak, bukan kolam renang besar, emang bak mandi kan kolam renang besar. Kecuali kalau dia sekali kencing, brr, semuanya langsung kepengaruh dengan kencingnya itu, saking beracunnya kencing itu. Tapi enggak. Tapi dia enggak boleh tadi yang kembali ke Blumbang itu, kolam kecil, enggak boleh masukkan itu, melainkan cari wadah gimana caranya supaya ini, tiga kali. Kalau misalnya tiga kali, masih ada gitu loh, masih di kukunya tuh masih kuning-kuning atau gimana gitu. Dia harus tetap sampai bersih, karena ibrohnya itu dibersihnya ini. Karena di hadisnya tiga kali. Cuma yang sisa, sampai bersih. Karena apa gunanya kalau misalnya kan tujuannya bersih dan batas minimalnya tiga, ya kan? Ibarat kayak misal istijmar pakai daun atau pakai tisu atau pakai batu, minimalnya tiga, ya kan? Minimalnya tiga, baik itu tiga sisi atau tiga batu atau tiga tisu. Kalau misalnya belum bersih, tiga masih kayaknya masih nempel, masih lengket-lengket nih, ya harus di iniin lagi sampai ya nggak masih basah gitu ini, sampai kering gitu. Ya. Apa? Cuman ketika di sendok atau apa langsung yang di bawah itu nggak masalah itu mas. Dua itu tanah kan maksudnya, nggak masalah. Tapi dicampur sama minyak bensin. Minyak itu nggak masalah. Karena minyak sama air kan nggak bersatu. Ya. Katanya jernih kok ada minyaknya. Iya, jadi bawah. Nggak masalah. Nggak masalah itu. Ah, ikannya masih ada enggak waktu itu? Enggak, di rawa enggak ada ikan lagi. Kok jadi gitu sih? Soalnya udah campur sama, jadi kita di itu, kebunan itu, rawa itu kan dibikin sendiri, kanal-kanal. Oh, di, gitu. Kanalnya itu tempat, ada skapator, olinya juga di sana. Kodoknya enggak ada kodoknya? Karena gagal fokus, karena jadi anak mikirnya tentang alam gitu, jadi binatangnya, ada ulernya. Hutan mungkin lah. Kita 100 hektar atau enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Kan airnya asli air hujan bukan? Iya pokoknya air lah, dari tanahnya, dari tanah rawa lah gitu ya. Enggak masalah itu insyaallah. Alam kuliah udah ini udah paham nih ya. Udah paham. Kita lanjutkan aja yang kedua berikutnya. Wallah Pak. Al-halatu tsaniyah. Ayya suka fi najasatihi ma kama nama wa la yadri aina badat yaduhu. فهذا يكره له أيضا غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وفي رواية فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا وهذا مذهب الشافعي ومالك وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر النهي ولم يفرق بين نوم الليل ولم يفرق بين نوم الليل والنهار وذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله أين بدت يده والمبيت يكون بالليل دون النهار والشافعي رحمه الله تعالى حمل النهي على غير وجوب لقرينة الحال لقرينة لقرينة
Baik. Dibaca Mas Ari, terimanya Mas. Kedua, diragukan najisnya seperti orang yang tidur dan tidak tahu apa yang dipegang oleh tangannya pada malam itu. Dalam keadaan ini dimakruhkan pula memasukkan tangan ke dalam wadah air sebelum membasuhnya 3 kali. Sesuai dengan sabda Nabi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia membasuh kedua tangannya 3 kali sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah, karena dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam. Dalam riwayat lain disebutkan, maka janganlah dia membenamkan kedua tangannya ke dalam wadah sebelum mencucinya 3 kali. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan Malik. Sementara sebagian ulama mengatakan wajib membasuh keduanya sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah saat bangun dari tidur sesuai dengan makna tekstual dari larangan tersebut. Dia tidak membedakan antara tidur malam dan tidur siang. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan wajib melakukan hal tersebut selepas tidur malam, bukan tidur siang, sesuai dengan sabda Nabi SAW di mana tangannya tadi malam. Sementara Asy-Syafi'i mengarahkan larangan ini kepada selain hukum wajib karena ada indikasi dari keadaan. Al-hal ketiga, an yashukka fi najasatihima, yaitu bahwasanya orang ini dalam keadaan dia ragu akan kenajisan kedua tangannya. Dia enggak 100% yakin. Ragu ini najis mau najis apa enggak ya? Kaman nama wala yadri aina batat yaduhu, seperti orang yang tidur dan dia tidak tahu kemana tangannya tadi malam, atau kemana tangannya yang grepek atau enggak pas tidur. Fahadha yukrahu lahu aydan khamsu kaffaihi fil ina' qabla ghuslihima thalatha, yang seperti ini kasusnya dimakruhkan juga baginya, tapi makruhnya di sini makruh tanzih yang tadi yang bilang karohat tanzih, tidak sampai karohat tahrim. Ya, apa yang dimakruhkan? Dimakruhkan langsung aja gitu wudu mencelupkan tangannya ke wadah sebelum dia mencuci 3 kali. Karena apa? Karena sabda Nabi SAW, "Idza qama ahadukum min naumihi," jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, "fal yaghsil yadayhi," maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya, "qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha," sebelum dia memasukkan keduanya dalam al-ina', yaitu dalam bejana 3 kali. Jadi mencucinya 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana dia tangannya pergi. So di sini fa innahu la yadri aina batat yaduhu itu illat, sebab diperintahkannya ini. Dan kita tahu al amru al mutlaq yaqtadi al wujub, asalnya amr itu wajib. Nah, kemudian lihat di sini, lihat di usul fikih kita praktekkan di sini. Lamul amrnya ada enggak di sini? Falyaghsil. Lamul amr perintah. Falyaghsil. Nah. Maka hendaklah dia mencuci tangannya. Asalnya amr itu wajib. Nah, tapi ketika kita lihat illat, ya, sebab diperintahkannya ini adalah la yadri aina batat yaduhu. Sebabnya adalah la yadri aina batat yaduhu, tidak tahu tangannya kemana tadi pas tidur. Taib, itu kan menunjukkan la yadri artinya tidak mengetahui 100%. Maksudnya tidak sampai pengetahuannya 100%. Yaitu ragu-ragu. Ya kan, kalau kita tidur kan bangun tidur kita kan enggak tahu. Masih ragu tadi nyentuh. Ini apa enggak ya? Apa gimana? Kan enggak tahu. Maka ini syak namanya. Illatnya apa? Karena dia ragu-ragu. Nah, kalau misalnya illatnya adalah keraguan, maka hukumnya tidak sampai ke wajib, melainkan ke mustahab sunnah. Gitu. Jangan tidur, antum tidur mulu sekarang. Gantiin Habibi. Malah dia segar sekarang, alhamdulillah, bagus. Nah, di sini hendaklah dia mencuci kedua tangannya. Seperti ini kan perintah, asalnya wajib, tetapi karena sebabnya itu adalah ragu, karena ragu, ya berarti juga kewajiban ini enggak sampai kepada, ini enggak sampai kepada kewajiban, karena penyebabnya adalah keraguan. Makanya tadi yang bilang yang hal yang pertama, keadaan pertama, kalau dia tahu dan yakin bahwasanya tangannya itu ada kotorannya, najisnya, maka menjadi wajib, gitu loh. Tapi kalau dia sebabnya adalah keraguan, maka tidak sampai kepada kewajiban, melainkan hanya sunnah, tidak sampai kepada kewajiban. Ya gitu ya.
Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, fala yaghmis yadayhi fil ina'i qabla an yaghsilahuma thalatha. Maka janganlah dia mencuci kedua tangannya, masukkan kedua tangannya di ina sebelum dia mencuci tiga kali. Wa hadha madhhabu Syafi'i wa Malik. Ini madhhabnya Imam Syafi'i dan Malik. Kalau misalnya dalam, masih dalam keraguan, enggak jelas, enggak tahu, maka disunnahkan, sunnah, tidak sampai kepada kewajiban. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat ila wujubi ghaslihima, akan wajibnya mencuci keduanya. Kapan? Qabla idkhalihima fil ina, indal istikhaz minan naum, sebelum dia memasukkan keduanya ke wadah ketika dia bangun dari tidur. Kenapa? Nah, di sini lihat sebagian ulama mewajibkan li zahirin nahi, karena melihat ke zahir larangannya saja. Lamul amr dengan fi'il mudhari nahi dah. Wah, gitu. Wah, dilarang. Oh, berarti ini haram kalau misalnya dia tidak melakukan, berarti wajib untuk melakukan. Jadi ulama yang mewajibkan ini, mereka berpatukan pada frase fal yaghsil itunya. Nah, ulama yang mensunahkan seperti madzhab Syafi'i dan Malik, mereka berpatukan pada illat la yadri, gitu loh. Masing-masing berdalil enggak? Berdalil. Jadi kita kalau belajar fikih gini, jadi membuat cakrawala kita terbuka. Enggak asal ngomong, oh ini madzhab ini enggak pakai dalil, antum enggak pakai dalil fikihnya. Enggak asal jeplak kayak gitu, kayak kebanyakan banyak dari orang-orang kita. Iya. Merasa bahwasanya dia udah belajar fikih yang mungkin ada dalilnya gitu. Karena ini kadang semua ulama fikih yang ini madhab itu punya dalil masing-masing, cuma kan metodenya masing-masing beda, corongnya kadang-kadang berbeda. Ada yang ini meninjau dari segi fal yaghsilnya, ini meninjau dari segi layadrinya, beda pendapat jadinya. Ini ikhtilaf seperti ini, ikhtilaf yang memang dimaklumi gitu. Jadi jangan karena misalnya ini lihat kita ada dalil, apa dalilnya? Idza qama ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yaghsil, dan seterusnya sampai akhir, dia bilang wajib hukumnya, dalilnya ini. Kemudian ada orang bermadzhab Syafi'i bilang ini hukumnya sunnah. Enggak, antum menyalahi dalil. Apa enggak ada dalilnya? Kita punya dalil. Padahal dalilnya juga sama sama mereka. Kayak gitu kan kadang-kadang. Karena enggak tahu, ya. Li zahirin nahi, wa lam yufarriq, dan orang ulama yang mewajibkan ini tidak. Afwan, ini masuk ke pembahasan baru lagi nih. Pembahasan baru lagi, walam yufarraq baina nawmil laili wan nahar. Mazhab Syafi'i ini, ya, tidak, atau di dalam keumumannya tidak dibedakan antara tidur malam atau tidur siang. Wa dhahaba al-Imam Ahmad, Muhammad mengatakan berpendapat ila wujubi dzalika, bahwa kewajiban itu, Imam Ahmad mengatakan ini wajib, ini kewajiban itu, tapi kalau Imam Muhammad mengerucut min nawmil lail, hanya pada tidur malam saja, bukan tidur pagi, bukan tidur siang. Liqaulihi, karena perkataan Allah, perkataan Rasul SAW, aina batat yaduhu, itu. Jadi Imam Ahmad berpatukan kalau dari segi perintah wajibnya fal yaghsil, enggak melihat mu'illatnya gimana, terserah. Dan juga Imam Ahmad berpendapat ini wajib, tapi khusus wajibnya ketika di tidur malam, berpatukan pada zahir hadis batat, lafal batat. Antum kenapa sih Habibie? Nahan ngantuk ya? Sini anak-anak pukul sini. Aina batat, karena batat, bata yabitu artinya bermalam, melakukan di malam hari. Wal mabitu, dan yang namanya mabit, ya kita juga tahu mabit, enggak ada mabit siang-siang. Ya, mabit yakunu bil laili dunan nahar, mabit itu diselenggarakannya adanya di malam. Enggak ada mabit siang. Yo mabit siang gitu kan. Enggak ada. Terus sorenya pulang ke rumah masing-masing, enggak ada kayak gitu. Wasyafi'i, ada pun Imam Syafi'i, حمل النهي على غير الوجوب لقرينة الحال. Adapun Imam Syafi'i mengarahkan larangan ini kepada selain hukum wajib, karena ada indikasi dari keadaannya, itu melihat dari keadaannya.
keadaannya bernajis atau enggak gitu loh. Atau diragukan atau enggak. Taib, sedikit lagi di ini al-hala as-salisah. Mbak Rahmat. Al-hala as-salisah an yataqana taharatuhuma fahada la taharatuhuma fahada la yukrahu lahu ghamsu kaffayhi fil ina'i qabla ghaslihima walakin yustahab وهذا الحالة هي التي ذكرها الشيخ وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ ومأخذها أنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم وانتفت الكراهة لفقد العلة الواردة في الخبر إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والله أعلم. Adam bawa gitu ya, bawa, ya udah mas. Keadaan kedua adalah meyakini kesucian tak keduanya. Dalam keadaan ini keadaan ketiga ini harus yang salah. Keadaan ketiga. Wajar, Ustaz Azam gitu loh. Keadaan ketiga adalah meyakini kesucian keduanya. Dalam keadaan ini tidak makruh memasukkan kedua telapak tangan ke dalam bejana sebelum membasuh keduanya, tetapi dianjurkan membasuh keduanya. Keadaan inilah yang disebutkan sahih dan alasannya adalah karena itulah yang diterangkan dalam cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyinggung terjadinya tidur sebelumnya. Hukum makruh hilang dengan tidak ditemukannya alasan yang disebutkan dalam khabar karena hukum ini berlaku dan tidak berlaku mengikuti ada atau tidaknya alasan. Keadaan ketiga di sini al-halah tsalitsah. An yatayaqqana taharatahuma, yaitu dia meyakini kesucian kedua tangannya. Nah, kalau meyakini kesucian kedua tangannya, hadza la yukrahu lahu ghamsu kaffayhi fil ina. Dalam keadaan ini tidak dimakruhkan memasukkan kedua telapak tangannya di dalam bejana qabla ghuslihima. Sebelum membasuh keduanya, enggak makruh. Tapi kalau tadi yang halah kedua, kalau dia ragu-ragu makruh enggak? Makruh. Ya, jadi gitu bedanya. Kalau halah pertama haram, nah kan dia wajib untuk mencuci 3 kali. Yang halah kedua karena ada syak, dia makruh untuk langsung gitu aja memasukkan. Nah kan disunahkan untuk melakukan pencucian 3 kali. Kemudian yang ketiga, keadaan ketiga dia yakin bersih, dia nggak dimakruhkan, nggak makruh hukumnya kalau dia mau langsung. Tapi disunahkan juga baginya untuk melakukan pencucian 3 kali. Walakin yustahab, tetapi tetap dianjurkan membasuh kedua tangan itu. Wa hadhil halatul hi allati dzakarha asy-syekh, dan keadaan inilah yang disebutkan oleh syekh. Ghuslul kaffaini qabla idkhalihima alina. Jadi keadaan yang ketiga inilah yang dimaksudkan di ghuslul kaffaini di matan Abi Suja. Wa ma khadhuha. Jadi makhadhinya alasannya, patokannya, alasannya annahul waridu fi sifati wudu'in nabi min ghairi ta'arudin li sabaqin naumin, li sabaqin naumin. Karena alasannya bahwasanya al-waridu yang diterangkan, yang terwiridkan, yang ada dalam sifat wudu' Nabi SAW dalam hadis-hadis, min ghairi ta'arudin, tanpa ada singgungan, li sabaqin naumin. Ya. Li sabaqin naumin, yaitu tanpa disinggung bahwasanya hal ini Rasul lakukan sebelum atau setelah tidur. Lainkan di keumuman hadis, di keumuman wudu dan tidak ada keterangan setelah tidur, Rasulullah tetap melakukan 3 pembasuhan ini. Wa antafatil karahah, hukum makruh menjadi hilang. Kenapa? Li faqdil illatil waridati fil khabar, karena tidak ditemukannya alasan
yang disebutkan dalam hadis. Dalam khabar kan alasannya ilatnya apa? La yadri aina batat yaduhu. Bukan la yadri lagi, tapi dia yadri bahwasanya tidak ada najis di tangannya. Seperti kita nih sekarang nih. Ada enggak yang merasa bahwasanya ada yang merasa ragu? Enggak ragu kan? Yakin ini enggak najis orang dari tadi pegang kayak gini. Kecuali kalau misalnya kamu antum ngopek-ngopek gini kan. Nah, itu baru ngukur-ngukur di situ. Nah, kukur. Langsung ingat zikri kukur. Antum ganti nama aja, zikri kukur gitu ya. Nah. Maka kalau yakin kayak gini, illatnya hilang. Maka kalau illatnya hilang, ya hukumnya enggak ada aslinya. Tapi tetap disunahkan di sini kepada para ulama. Disunahkan untuk lebih menjaga lagi adabnya. Idzal hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Karena hukum ini hukum pada asalnya berlaku dan tidak berlaku itu mengikuti ada atau tidaknya adanya illat. Kalau illatnya tetap ada, hukumnya berlaku. Kalau illatnya enggak ada, hukumnya asalnya enggak berlaku. Tetapi karena ini mencakup kepada adab dalam wudu, maka tetap diberlakukan kesunahan mencuci 3 kali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.